Kita masih ada di Tasikmalaya. By the way, hari ini gua mau eksplor Tasikmalaya abis-abisan. Tapi ya, masih nungguin Cia dan Dan dulu. All alone as you look through the door, nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to. Tuh kan dia anaknya ngechat. Dri, di mana? Udah siap nih? Oke, kita langsung jemput Cia aja ya. Yuk. And if you can't escape all your uncertainty. To the left. Mana nih kamarnya, Cia? Cia. Masuk, Dre. Woi. Woi. Lama banget kita udah siap. Udah siap. Kan tinggal pakai ini aja. Apa? Kopi, parfum. Udah selesai. Yuk kita jalan. Yaudah, mau kemana nih kita sekarang? Ada mana? Eksplorasi aja. Yuk. Eh. Wow. Wow. Tadi tuh saya minta tolong. Ini mau eksplorasi karena... atau mau apa nih? Kan sekalian balik ke Jakarta. Yuk, koin ya. Kita mau check out. Rugi deh jemput dia di sini. Aduh. Oke, Weekenders. Kita sekarang mau beli oleh-oleh khas Tasikmalaya. Wah, tapi, aku mau banget. Kenapa pakai tapi? Hah? Kenapa pakai tapi? Kita nanti bakalan challenge. Challenge apa? Wah, kita harus cari oleh-oleh yang unik dong di Tasik. Ya sampai marah challenge apa? Ya udah oke, enggak apa-apa kalau gitu. Sekarang kita langsung berangkat karena tempatnya katanya enggak jauh dari sini nih. Yes. Jadi, yuk. Oke. Okay. Situ ya. Nih, bawa sendiri. Oke, enggak apa-apa. Tasikmalaya. That's why sekarang challenge-nya Ninci yang apa? Tadi, kita berdua harus cari oleh-oleh yang paling unik versi kita berdua. Versi kita. Kayak yang menang yang paling oke okay ya yang berarti ya. Yang menang yang paling oke, okay, unik-unik oke. Okay. Ya oke, okay, baiklah. Okay. Langsung nih kita. Belum. Apa? Oh Abang iya. Abang kasih uang jajan dulu. 1 2 3. 150.000 buat Cia. Udah. 150.000 buat gue. Oke. Okay. Oke, aku pakai merah yang ini ya. Oke, okay, gue pakai ini. Let's go. Let's go. I don't practice. Biasanya kalau nyari kerajinan tangan itu harus sabar dan hati-hati ngeliatnya, soal kan ya suka ada human error juga sih. Tapi biasanya udah bagus-bagus yang dijual. Nah, ini saya berharap 50 aja. Pengen punya. Oh, udah buat sendiri. Udah beli deh warna hijau. Ya? Buat digantung di rumah gitu. Iya kan? Wow, ada ini nih. Yo-yo, yo-yo. Yo-yo. Bayar. 150.000. Terima kasih ya, Bu ya. Nih, aku udah dapet oleh-oleh. Udah beli oleh-oleh, ada kompor, ada payung. 2 biji, yang ini yang spesial banget sama tas ya, backpack. Yuk, kita cari Andri ya, dia lagi ada di mana sekarang. Burung kakak tua, wow, versi rock. Ini Andri lama banget ya. Hey. Oi. Hey, hey, siapa dia? Cia. Eh, hai. Kamu tuh kalau misalnya ikutan lomba yang ngabis-ngabisin duit itu, yang cepet belanja cepet-cepetan udah gak akan menang, lama banget si, belanjanya. Belanja itu perlu kesabaran dan ketelitian, lihat deh. Banyak om. Barang-barangnya worth it. Lihat dong. Apa? Gua beli yoyo. Yoyo. Mainan tradisional rakyat Indonesia. Berapa itu harganya? 15.000, tapi gue tawar. Jadi 10.000. Iya, 10.000. Ini biar kita gak selalu main handphone terus, Ci. Tuh, ada ya, sensinya. Ya, karena emang yang sering main handphone kan emang Andri. Aku mah jarang weekend main handphone. Oke. Okay. Yoyo, satu. Kalau aku beli, jadi ini adalah katanya ini... Khas, ciri khas. Khas, ciri khas Tasik. Sup! What? Streng, meng, 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 meng. Cia pergi ke pasar. Yaudah. Main, Ci. Aku beli dua, jadi dua. Oh, beli dua? Iya. 50.000. Wow. Gue beli... Apa? Teko. Lihat ya. Teko, ajaib. Teko dan dua gelas. Berapa nih harganya? Nih. Tekonya harganya 95.000. Terus? Gelasnya satunya 20.000. Jadi mahal kan? Iya. Tapi gue tawar, jadi tiga ini 100.000. Cheers.
100.000 tambah 10.000 udah 110.000. Oke, aku nih. Jadi tadi tas sama ini tuh udah 110.000 ya. Oke. Ini lucu banget. Kalau digantung misalnya di rumah gitu buat naro sesuatu atau apa gitu ya. Oh iya, gemes banget. Iya kan? Oh, iya. Lihat udah ada isinya. Yoyo yang tadi. Oh iya benar. Ini harganya itu 45.000. Jadi gua tawar jadi 35.000. Ya total semuanya 145 kan, sisa ada 5.000. Oh iya iya benar-benar. Oke. Aku masih ada lagi karena kita tuh suka naik gunung kan. Wow, kan wow. Itu doyan banget naik gunung kan. Nah, wow. Buat camping lumayan ini buat wow. Masak telur. Beli penggorengan mini. Ini satu paket harganya 30.000. Enggak, 30.000. Ada ininya juga tuh, ada buat gorengnya juga. Oh, jadi gitu. Bisa buat wow. Goreng. Ya. Mohon maaf Bu, ini yang makan kelinci ya. Kecil banget. Buat ngoreng telur aja penuh nih. Cepet. Gitar, nah, makanya kamu main ukulele, aku main ini. Tapi Ci, by the way, ini gak bisa lo bawa pulang semua. Karena? Karena gue rencananya hasil jajanan kita mau kita kasih ke weekenders. Eh, gak apa-apa. Aku juga senang kalau kita kasihin. Jadi ini buat berapa orang nih? Soalnya banyak banget. Yes. 5 orang? 5 orang. Oke, okay. Caranya adalah kamu harus upload foto kamu lagi jalan-jalan. Yes. Jangan lupa tag ke weekendist_net, ke kita berdua juga, ke @ciawardana dan juga ke Andri Mas Hadi. Dan jangan lupa kasih tahu alasannya kenapa kamu pengen banget dapetin oleh-oleh dari yes. Kita ya. Jadi captionnya harus gokil. Bener, gokil. Kalau bisa tuh kayak cheerful, iya, bahagia. Pokoknya bikin kita tuh tertarik banget untuk yes. Ngasih barang-barang ini buat yes. Kamu. Kalau gitu sekarang kita pamit ya, karena kita harus balik ke Jakarta nih. Oh iya. Yeah. It's time to go back to hometown. Oke? Okay? Yuk. Weekenders? Ya. Yeah. Kalau begitu, kalau kalian punya saran ataupun masukan buat kita, boleh langsung kita di weekendlist_net atau langsung ke Cia boleh? Boleh ke @ciawardan aja. Atau ke Andri @andrimasadi. Yeah. Kalau gitu, see you next week. Bye-bye, bye-bye. Weekenders!